bukan bentuk yang benar ya. Oh, ini bagus. Kamu pinjam dulu ya. Tapi benda ini cocok untuk pria keren seperti ku. Anda detektif terkenal Monica Goro itu kan? Ya. Keren. Kenapa kali? BTW kenalin aku Azmi, penggemar berat Anda. Oh iya, ini Nadila, di sana kapal ini. Halo, salam kenal. Ayo, kita makan. Aku sudah lapar. Aduh maaf, aku gak merasa nih badan nih. Aku ingin ambil dulu ya. Halo, kamu sibuk gak? Aku mau ngebahas ini nih, jadwal kita. Tapi udah tabur aja ya. Studio ini pasrah. Buka saja dalam pengaruh yang kata izinnya. Kemarin itu tidak ada yang kaya dan tidak ada asal kesehatan. Dan yang mau, tidak memulai dengan sekarang. Permisi, halo? Ada apa teman? Oh iya, tadi ada orang keluar dari ruangan ini dan aku tidak melihat wajahnya. Bukankah berarti dia menutupi identitasnya? Aku akan nunggu menit lagi. Kalian cepat keluar. Kenapa ada banyak darah di sini? Get in the way. Marissa, aku menunggu. Terima kasih sudah datang. Halo, bagaimana ciri-ciri yang Anda lihat di ruang tadi, Marissa? Tingginya 160. Dan dia ideal. Kalau cuma itu, kita tidak bisa memastikan dia itu laki-laki atau perempuan. Boleh aku bertanya sesuatu? Apa ada orang yang tidak ikut saat kita sedang makan tadi? Ah, ada. Azmi. Azmi, siapa itu? Kami bertemu tadi sebelum makan. Oh iya, ciri-ciri Azmi itu mirip dengan pelaku. Kalau begitu, ayo kita temui Azmi. Permisi, saya dari kepolisian. Apa benar kamu Azmi? Iya, ada apa ya? Kemana kamu saat jam makan siang tadi? Siang tadi aku tidak berada di sini. Setelah itu aku menelpon Nadila membahas jadwal tentang pekerjaan hari ini. Kenapa tidak langsung bertemu dengannya saja? Dan dia masih jomblo, kurang pantas rasanya nemuin dia sendiri. Terima kasih atas penjelasannya. Ah, itu Nadila. Iya, Marissa. Permisi, Nadila, saya dari kepolisian. Apakah benar tadi siang kamu ada teleponan sama Azmi? Iya, benar. Kami sedang berteleponan berdua di kamar masing-masing. Alibi kalian berdua aman. Terima kasih atas penjelasannya. Kami pamit. Aduh, siapa ya kira-kira pelakunya? Tenang, aku sudah tahu siapa pelakunya. Ada anak demi tidur loh. Iya. Kasus ini sudah saya selesaikan. Pembunuhnya adalah Nadila. Motifnya adalah balas dendam. Tunggu dulu. Bukankah Marissa sudah mengetahui alibi saya? Kalau benar, apa buktinya? Iya. Jadi, apa buktinya? Aku mau ke toilet dulu ya. Tadi aku cuma bercanda. Pembunuh sebenarnya adalah Azmi. Mana buktinya? Kamu menelpon menggunakan rekaman kan? Nani, padahal sudah dihapus. Oh, sudah dihapus.
Ini kan HP-ku, aku rekam bulan. Jadi, kami buat bukti palsu. Tapi, ini kita masih menjaga bukti kan? Ada deh, kau sekarang mau nisan. Kok rambut kakak warnanya berubah? Apakah itu bekas darah? Anu, ini aku habis sembilan tadi. Pak, apa boleh kami mencek rambut anda? Mati saya, ya. Aku masih ada sesuatu di kantongku. Kalian semua jangan ada yang gerak atau aku aktifkan bomnya. Azami, tenanglah. Dia kabur, cepat tiba. Hebar, pegang kemudinya. Jika lihat ini sangat berbahaya tahu. Berapa banyak bom yang dipasang? Entahlah. Bukankah bomnya terlalu banyak, alibinya terlalu sulit kena dan mudah dirusak oleh meninggal. Aku juga baru dapat kabar, kalau cairan merah yang ada di TKP, tidak hanya darah. Tidak berfungsi lagi. Akan aku jelaskan analisisku. Kamu mengetahui kalau Ajeng ingin membunuh korban. Karena itu kamu mau memanfaatkan dia dengan rencananya. Kamu juga memasang bom di tempat berbeda. Kapal ini kan desainmu sendiri, jadi kau tahu titik bom meninggalkannya. Saat kejadian, kamu mendahului Ajeng ke kamar korban dalam membiusnya. Kemudian kamu menyambar menjadi korban. Saat Ajeng menusuk korban di phone itu sebenarnya adalah palsu yang telah kau siapkan. Setelah Ajeng kabur, lalu kamu membunuh korbannya. Setelah itu kamu kabur dan kita bebas-bebasan di lombok. Kau memang hebat. Kumanfaatkan Azmi untuk menipumu dengan membuat pelaku palsu. Dan aku juga perlu pelaku yang menyangka kalau dia yang melakukannya. Tapi, tidak ada jalan lain. Aku akan menyerahkan diri. Teman-teman dari CDCL Telsel.